Halo Bunda, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kami kedatangan pasien berinisial A, usia 43 tahun. Hamil anak ke-10, pernah keguguran 3 kali, dan anak hidupnya 6 orang, dan semuanya berjenis kelamin perempuan. Anak terakhir sebelum kehamilan ini berusia 7 tahun. Ibu ini nekat hamil di usia yang sangat berisiko dikarenakan menginginkan anak laki-laki. Yang perlu Bunda ketahui, risiko hamil di usia di atas 35 tahun bisa terjadi kelahiran prematur, bayi berisiko lahir dengan berat badan lahir rendah, risiko lahir dengan kelainan, ibunya berisiko mengalami diabetes, hipertensi, bahkan preeklamsia yang biasa kita sebut keracunan dalam kehamilan. Kami sebagai tenaga medis percaya bahwa semua Tuhan sudah atur masa yang akan datang. Tetapi kita juga perlu mewaspadai hal-hal yang tidak kita inginkan untuk anak kita dan diri kita sendiri. Dan jika Bunda saat ini hamil di usia di atas 35 tahun, yang perlu Bunda lakukan adalah rajin kontrol kehamilan serta ikut semua anjuran dari dokter. Semoga kehamilan dan persalinannya berjalan dengan lancar dan selamat ya. Amin. Bagaimana dengan hasil USG ibu ini? Apakah keinginan ibu ini memiliki anak laki-laki terjawab? Simak video ini hingga akhir ya Bunda. Dan jika Bunda punya pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih. Kalau mamanya B-nya dengan punya mama masih apa? Saudara. Mau jalan 7 ini, Mam. Ini masuk 6. Jalan 6 sudah. Oh, ini saya sudah datang ke rumah sakit. Maret. Iya. 20 lagi, 20. 20 ya. Mampu anak yang kecil. Iya, Mam. Bat sebentar USG ini, Mam. Iya, janji Mam dengan Pak Dokter ini bulan. Oh iya. Memang kalau gaura memang ya. Memang saya di Kapuru, tinggal di Kapuru deh. Oh, begitu. Kepala. Letak. Rumahnya di mana? Yang kan bulan 9 saya datang. Iya. Ke seluruh kaki dulu, Mam, sayang. Normal mama ya 147. Tidur. Anak ke 10. Anak ke 10. Yang 9 hidup semua. Tidak. Yang hidup 6. Berapa yang hidup? Meninggal setelah besar ada keguguran. Iya. Anak laki-laki. Ih, akhirnya. Puji Tuhan nih. Perjuangan 10 anak akhirnya dapat anak laki-laki. Dokter dan saya ini bulan Desember.
kelaminnya. Iya. Waktu itu kan masih kecil. Iya, ya. Iya, masih belum. Berapa bulan itu? Kelihatan ya. Nanti saya kasih dulu. Mempana yang paling terakhir umur berapa? Ini 7 tahun. 7 tahun. Tuhan jam. Berarti dia dimanja-manja sudah ini anak-anak terakhir ini. Oh, ada pun anak perawat. Di sini. Iya, di sini pertamanya.